Islam Group karena sudah berpartisipasi memberikan bantuan untuk warga masyarakat yang ada di Sulawesi Barat, utamanya di Majene dan Mamuju. Sehingga pada hari ini kami juga selaku pemerintah Kecamatan Tempo mengucapkan banyak terima kasih ke Islam Group. Insya Allah bantuan yang disalurkan ini baik berupa sembako maupun berupa uang tunai akan kami sama-sama besok dengan warga masyarakat yang lain akan kita distribusikan ke kantor BPBD Kabupaten Wajo. Nanti dari situ kantor BPBD Kabupaten Wajo akan menghimpun seluruh bantuan yang ada di Kabupaten Wajo dan bersama dengan Bapak Bupati pada hari Sabtu akan mengantar langsung ke lokasi bencana itu di Majene dan Mamuju. Bagi para donatur, para organisasi kemanusiaan seperti hanya grup Aslam ini yang sudah buka donasi juga bisa berkoordinasi langsung dengan pemerintah Kecamatan Tempe bagi yang berada di Kecamatan Tempe. Kami melakukan koordinasi supaya semua bantuan itu akan kami catat, kemudian kami laporkan secara bersamaan dan kami distribusikan besok di kantor BPBD sampai pada hari Jumat yang selanjutnya nanti akan dibawa langsung ke Mamuju. Ya, kita berharap seluruh masyarakat atau warga yang ingin membantu warga kita atau masyarakat yang ada di Mamuju dan Majene ini untuk bisa saling mendonasikan baik melalui posko-posko yang dibentuk oleh warga maupun melalui pemerintah-pemerintah kecamatan dan kelurahan yang memang dibuka untuk tempat pendistribusian bantuan baik itu berupa sembako dalam bentuk mie instan, apakah itu satu bungkus, dua bungkus, satu dos, sampai satu karton, termasuk air mineral yang dibutuhkan, termasuk minyak kayu putih, popok, susu instan, termasuk sarung, dan selimut. Nah, ini yang banyak dibutuhkan warga dan masyarakat yang tertimpa bencana di Kabupaten Mamuju. Kami dari Aslam Group berdonasi untuk masyarakat, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene, dan alhamdulillah Aslam Group berdonasi sekitar 200 mie instan, 200 dos, dan kita berdonasi seperti minyak goreng, air mineral yang tentunya kita akan kirim bersama dengan bantuan-bantuan yang ada di Kabupaten Wajo. Dan insya Allah kita akan gabungkan dengan bantuan yang akan dihantar langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Ya, insya Allah donasi Aslam Group juga akan digabungkan yang kemungkinan mencapai sampai satu mobil pickup untuk Aslam Group. Jadi bantuan yang kita berikan berupa sembako, minyak goreng dan juga ada uang tunai memang dari Aslam Group pribadi, juga ada dari perwakilan Aslam Group di beberapa daerah yang berupa uang tunai sudah dikirimkan ke rekening Aslam Group Peduli yang insya Allah akan ditransferkan, dan yang berbentuk material seperti ini yang sembako, indomie, minyak goreng, air mineral, pakaian-pakaian, nah itu pribadi Aslam Group yang akan mengirimkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Namun kita ikutkan kepada rombongan, ya, rombongan daripada Pemda Wajo insya Allah. Terus Aslam Group kan terkenal dengan travelnya Pak, apakah memang ada misi khusus untuk membantu yang terkena bencana Pak? Ya, jadi Aslam Group ini memang dari awal kita bergerak di berbagai macam usaha dan tentunya kita tidak terlepas daripada kepedulian sosial. Jadi Aslam Group itu memang kita bentuk satu kegiatan yang disebut Aslam Group Peduli, yang bukan hanya pada saat ini, termasuk dulu terjadinya tsunami Aceh, termasuk juga pernah terjadi musibah di Lombok, dan kemarin kita juga waktu bencana di daerah kita ya di Kabupaten Wajo ini banjir, Aslam Group selalu memberikan donasi kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Kini Aslam Group kembali menunjukkan bagaimana kita sebagai insan ya yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, karena itu adalah tuntunan agama kita, agama Islam. Dan Aslam Group yang bergerak dalam usaha herbal dan travel
yang alhamdulillah saat ini jamaah kita terus mengantri untuk pemberangkatannya, dan kita menjaga kualitasnya sebagai wujud rasa syukur kita mengelola bisnis ini. Maka alhamdulillah terus kita ada kegiatan kemanusiaan, terutama membantu saudara-saudara kita kesusahan seperti yang tertimpa bencana alam seperti saat ini, saudara kita di Mamuju dan Majene terkena goncangan gempa. Maka Aslam Group ikut berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita. Untuk masyarakat Kabupaten Wajo, atas nama pribadi saya, Ustadz Haji Asmar Lambo, juga segenap manajemen Aslam Group of Company, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo untuk berpartisipasi membantu saudara-saudara kita mendengar jeritan anak-anak yang kekurangan susu, mana yang 3 hari 3 malam belum pernah makan, mana yang tidak punya pakaian. Semua ini harus menjadi bahagian kepedulian bagi kita sebagai manusia, terutama kita yang ada di Kabupaten Wajo. Atas nama Aslam Group menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, bagi yang mau berdonasi dan tidak tahu mau diarahkan kemana donasinya, bisa juga dibawa ke posko Aslam Group Peduli, karena kita membuka posko bagi teman-teman, keluarga, saudara yang memang ingin berdonasi dan tidak tahu bagaimana cara penyalurannya. Maka insya Allah Aslam Group bisa menjadi wasilah, menjadi jalan untuk saudara-saudara, teman-teman yang ada di Kabupaten Wajo yang tentunya ingin berdonasi. Jadi ini adalah donasi dari teman-teman HPA dan jemaah-jemaah Umroh Haji Aslam Group yang didonasikan melalui Aslam Group, dan akan disalurkan ke saudara-saudara kita yang terkena bencana di Majene dan Mamuju. Jadi ini adalah produk-produk HPA yang akan disalurkan ke saudari-saudari kita yang terkena bencana. Dan adapun manfaat-manfaatnya dari minyak herbal Pak Haji ini, yaitu dapat menyembuhkan luka-luka saudari-saudara kita yang terkena bencana. Dan minyak telon ini sangat bermanfaat untuk bayi-bayi yang ada di Majene dan Mamuju. Dan kopi radix Pak Haji ini adalah sangat membantu imun masyarakat-masyarakat yang terkena di bencana yang di Majene dan Mamuju. Jadi kita menyalurkan ini untuk saudara-saudara agar kesehatan-kesehatan saudara-saudara yang terkena bencana dapat kembali pulih kembali seperti biasanya.